Hey yo, what's up guys, welcome back to With Me. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mainkan game Step Up Survival lagi cuy ya. Jadi banyak banget yang berkomentar di video sebelumnya tentang gameplay ini. Bang, bagaimana cara meningkatkan levelnya? Bang, bagaimana mengetahui levelnya? Bang, bagaimana dan bagaimana? Dan di sini aku bakalan coba memperjelaskan apa yang kalian tanya kepadaku cuy ya. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk memperjelaskan satu persatu aja dulu cuy ya. Jadi ada yang bertanya sama aku, bang, bagaimana cara mengetahui levelnya? Kalian bisa lihat aja di sini ada level di gambar orang itu cuy ya. Sebelah kiri itu ada level 9. Itulah level kita cuy ya. Dan di sini aku bakal tingkatkan aja terlebih dahulu di sini. Kita tingkatkan aja dulu biar lebih besar lagi punya kita cuy ya. Dan di sini kita harus pasang-pasang aja sesuai kebutuhan kalian. Kalian bisa bangun aja. Kita bakal coba bangun. Dan di sini aku udah penuh cuy ya. Dan di sini kita bakalan coba pasang camnya aja dulu. Ini sengaja aku mainkan step by step dulu biar kalian pada tahu seperti apa gameplaynya cuy ya. Oke, dan di sini kita bakalan coba pasang aja ini aja terlebih dahulu. Dan nanti kita bakalan fokus pada para zombie cuy ya. Langsung aja kita tekan. Woi, kemana sih? Bentar. Di sini dulu kita tekan di sini aja, kita taruh ya. Oke, kita bangun aja terlebih dahulu cuy ya. Kita bangun aja. Sebenarnya sih kalau misalnya kalian mau percepat aja bisa langsung di sini kalian tingkatkan aja dulu. Ini 15 menit. Kalian buka aja sewa 2 hari bisa juga cuy. Langsung aja kita tingkatkan dan di sini dapatkan lebih banyak lagi, kalian bisa tingkatkan aja cuy ya. Dan di sini kita bakalan coba langsung aja tingkatkan aja ini dulu. Sebentar cuy ya, kita bakalan jelasin satu-satu dulu. Dan buat kalian semua yang mau ingin meningkatkan level lebih cepat, kalian tingkatkan aja ini terlebih dahulu, nanti otomatis bakalan cepat dan kalian bisa lakukan dengan melawan para zombie cuy ya. Tapi di sini aku sebelumnya bakalan coba dulu untuk meningkatkan hero terlebih dahulu. Dan di sini kita bakalan tingkatkan hero dulu baru kita bakalan bertempur cuy ya. Kita tingkatkan aja dulu levelnya semua. Nah, level berapa sih tinggi? Ini harus bagi rata cuy ya, jangan kalian makan semua gitu. Kita bagi-bagi cuy. Biar yang lain pada dapat juga gitu. Oke, dan di sini juga kita bagi juga. Kita tingkatkan aja biar terus. Dapatkan semua dulu cuy. Kita tingkatkan aja dulu. Sini udah level 17. Oke, dan di sini juga harus kalian tingkatkan juga. Ini yang naik pangkatnya kalian harus tingkatkan juga cuy ya. Dan di sini juga harus tingkatkan juga ini ya cuy. Kita bisa perhalus saja, langsung aja kita tekan. Oke, dan langsung aja di sini kita bakalan coba untuk melawan para zombie cuy ya. Dan langsung aja kita bakalan let's go. Dan di sini aku sudah memasuki aliansi, aku nggak tahu aliansi mana cuy ya. Aku masuk aliansi negara luar gitu, seperti Rusia kayak sih cuy ya. Tulisannya seperti itu cuy, kalian bisa lihat aja ini aliansinya. Dan langsung aja di sini kita bakalan tingkatkan aja dulu ini. Tingkatkan 26 aja. Oke, dan langsung aja kita bakalan let's go memainkannya cuy ya. Langsung aja kita pergi dan langsung aja kita jelajahi cuy ya. Dan sebenarnya kalau untuk tingkatkan level, kalian upgrade aja tempat kalian, lalu kalian hajar seperti ini, tantangan, itu bakalan cepat untuk meningkatkan levelnya cuy ya. Dan buat teman semua nanti kalian bisa komentar bahwa ada yang nggak tahu, bisa aku jawab, ya bakal aku jawab cuy ya. Dan langsung aja kita bakal let's go aja. Dan ini game ya seru aja sih untuk memainkan gameplay cuy ya. Dan kita bakalan ambil aja semuanya dan langsung aja di sini kita bakal let's go. Oke, dan langsung aja kita let's go ke depan. Dan ini sebenarnya banyak banget karakter-karakter lain yang bisa kalian dapatkan juga, tapi ya tergantung level kalian juga cuy ya. Karena di sini aku bisa level rendah, jadi otomatis masih seperti ini dulu dapatnya 3 cuy ya. Dan kalian harus komentar lah nanti biar aku semangat terus untuk buat konten next partnya cuy ya. Dan langsung aja kita di sini bakalan taruh ini terlebih dahulu di sini cuy. Oke. Langsung aja di sini kalian bisa ada untuk percepatnya kalau kalian mau. Dan sini aku ambil lama aja, satu aja cuy, biar lama cuy ya, biar menikmati aja. Oke, itu dorongan gitu. Setiap hero tuh bakal beda-beda skill cuy. Ya, kalian bisa lihat aja. Oke. Hemat terus. Ini harus ekstra hati-hati banget. Kita taruh di sini cuy. Wow, di sini tengah cuy ya. Banyak cuy ya. Waduh. Hati-hati. Kita tembak cuy. Oke. Okay. Oh. Mantap. Let's go. Oke. Okay. Oh, mantap. Langsung gas, mantap banget cuy ya. Kita berhasil. Dan ya kita bakalan tingkatkan lagi. Wah, ternyata masih ada cuy di sini cuy. Kita harus taruh aja ini dulu pertahanannya cuy ya.
dan makin besar aja sih musuhnya cuy. Dan di sini kita bakalan coba untuk di sini. Oh, gak dapat cuy ya, harus lebih dekat lagi ternyata baru dapat. Oke, harus. Oh. Oke, let's go. Tembak kita taruh sini cuy. Biar jangan dapat ya cuy ya. Waduh, makin banyak aja musuh cuy, makin banyak. Dan di sini kita bakal inikan aja, biar pergi dah. Oh, kena kau kan? Waduh, besar banget. Jangan biarkan sampai mereka ke tempat kita. Kalau dia sampai ke tempat kita, kita bakal hancur banget cuy ya. Jadi harus ekstra hati-hati banget cuy ya. Di sini kita bakalan taruh tong aja dulu. Dan penting banget untuk meningkatkan level karakternya cuy ya. Pokoknya kalian harus imbangkan. Tadi kan aku nggak imbang cuy ya. Lebih banyak yang satu cuy ya. Levelnya sampai level 20 kalau salah tadi. Pokoknya kalian harus imbangkan. Misalnya levelnya 18, semua harus buat 18 gitu. Jangan seperti aku tadi cuy, salah banget gitu cuy ya. Kan aku hanya ingin beritahu aja pada kalian gitu cuy. Sekilas ya biar kalian tahu gitu cuy. Dan langsung aja kita bakal melanjuti aja. Dan di sini kita berhasil cuy. Dan di sini kita dapat peti. Wow, perlengkapan. Nice, dan di sini kita bakal melanjuti aja dan tantangan lagi cuy, dan kita bakal mainkan tantangan lagi cuy biar cepat untuk meningkatkan level lagi cuy ya. Oke, dan di sini kita bakal let's go lagi, dan di sini kita bakalan ikuti aja dulu di sini, ambil aja dulu semuanya dan kita jalan. Kita ambil aja dulu di sini mobilnya cuy. Let's go. Di sini cuy, kita langsung ambil dulu. Nice. Ayo kita jalan lagi. Wow, harus hati-hati cuy ya. Dan di sini ada berapa titik? Ada depan ada juga, kiri ada juga cuy ya. Dan kita bakalan taruh di sini. Biar dia bisa datang cuy ya. Dan bentar, kita bakalan ambil yang tengah cuy. Sabar dulu. Di sini dulu kita taruh. Mau kemana dia cuy? Mana bisa di mana-mana gitu. Kita ambil, tembak. Oke. Okay. Wah, di sana ada apa tuh? Seperti itu ya, otak gitu cuy, ngeri banget tuh ya, peledak gitu cuy, lawannya zombie ya. Dan di sini kita taruh di sini aja dulu. Kayak sih nggak dapat kita makai yang tengah gitu cuy ya, tapi nggak apa-apa, kita pun bakal berhasil juga karena kita pun sudah meningkatkan level karakter kita cuy ya, lebih tinggi lagi. Pergi. Waduh, tapi kuat banget orang cuy. Waduh, ayo, tembak lagi. Wow, ganas banget. Itu yang bawa-bawa seperti kayak otak gitu. Itu peledak gitu cuy ya. Kalian bisa lihat aja cuy. Nanti dia bakal meledakkan diri gitu. Hati-hati. Meledak gitu deh cuy. Dan di sini kita bakalan taruh aja ini dulu. Tapi sabar aja dulu. Karena soalnya ini udah bisa kita pakai cuy. Di sini cuy. Langsung aja kita pakai. Karena makin rame cuy. Kalau nggak kita gunakan, atau nanti bakal kalah banget gitu cuy ya. Kita tembak dulu. Dia belum datang sih. Gak dapat cuy ya. Oh dapat. Aduh. Datang. Makin banyak zombie ya. Waduh. Harus ekstra hati-hati banget kita cuy. Jadi kita bakalan taruh di sini. Oke. Langsung datang lagi gak apa-apa. Karena kita udah tutup cuy ya. Kita udah tutup. Dan ini game santai cuy ya, seperti game COC juga, karena kita bisa meningkatkan tempat-tempat bangunan kita, wilayah kita, misalnya nanti sampai 1 jam bahkan bisa lebih cuy ya, tergantung level kita semakin tinggi, itu bakal lebih lama lagi, seperti game COC gitu cuy. Beda kan, COC itu bukan zombie cuy ya, kalau ini zombie cuy, itu yang bedanya cuy. Dan langsung aja di sini kita bakal mengambil aja ini, dan kita bisa melakukan sebuah tantangan lagi cuy. Dan di sini untuk ini kita bakalan coba keluar aja terlebih dahulu. Nanti kita bisa melanjuti lagi, dan di sini aku ambil aja dulu cuy. Dan pokoknya kalian harus tingkatkan aja ini terus ya. Kalian bisa mempercepatkan aja. Misalnya kalian nggak mau lama-lama banget. Misalnya ini lama banget gitu cuy. Kalian bisa tingkatkan aja biar lebih cepat aja dengan kalian percepat gitu. Gunakan misalnya seperti ini. Kalian bisa gunakan aja biar lebih cepat lagi. Langsung bakalan siap gitu cuy. Tapi sayang banget, biar dia aja gitu. Ya kalau bisa kalian tingkatkan kayak itu, sayang nanti habis gitu. Kalau untuk keperluan lain gak ada gitu cuy. Jadi sayang banget gitu, jangan kalian gunakan gitu. Kalau aku biarkan aja gitu. Dan sini kalian bisa melakukan instan, tapi otomatis itu bakal berkurang. Jangan kalau misalnya kalian memang kepepet banget, ya gak apa-apa cuy. Tapi kalau misalnya gak kepepet, jangan digunakan cuy ya. Dan sini kita bakalan coba melakukan nih tantangan di sini cuy ya. Dan konfirmasi aja terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita bakalan coba ke situ cuy ya. Dan langsung aja kita let's go. Waspada terinfeksi cuy. Oke, langsung aja kita di sini bakal tutup aja terlebih dahulu. Ayo datang para zombie, datang sini.
kita bakal bahas nih cuy ya. Di sini kita bakal tutup aja dulu sini. Santai aja dulu, kita jangan ambil tengah aja dulu, berarti kita tutup aja dulu cuy ya, tutup aja dulu. Karena otomatis kalau misalnya nanti kita ambil di ya, tengah, otomatis kalau itunya nggak ada, otomatis bakal hancur juga tengah cuy. Oke, sabar aja dulu, nah, baru kita taruh langsung. Tapi udah keburu hancur juga cuy ya. Tank itu cuy ya. Oke, langsung aja kita bakalan sabar aja dulu. Tembak. Ah, mantap, nice. Waduh, makin rame zombie sih, makin rame. Kita harus ekstra tinggi banget. Dan di sini kita bisa percepat dia, kita percepat dia aja cuy ya. Dan kita bakalan coba lihat lagi tempat lain lagi. Oke, kita tutup aja biar cepat aja. Masa lama-lama banget, banyak banget memakan waktu gitu. Dan di sini ada bos, kalian bisa lihat aja di sini ada bosnya cuy. Waduh, kita harus tembak cuy, harus tembak. Waduh. Ke sini dah tengah. Aduh. Ayo, garis spot. Aduh. Tutup. Tembak terus. Waduh. Men. Parah. Nice, berhasil kita. Oke, dan kita bakal melanjuti. Dan sini kita ada dapat bangunan baru cuy ya. Oke, dan kita ambil aja dulu di sini hadiahnya terlebih dahulu. Dan langsung aja kita bakalan coba untuk ambil wilayah baru. Dan di sini besar banget cuy. Kalian bisa ambil nanti wilayah-wilayah seperti itu cuy ya. Aduh, ini zombie nih cuy. Aduh, batak banget cuy ya. Zombie. Tidak ada hero tersisa saat ini. Nanti kalian bisa menambahkan hero-nya juga di sini cuy ya. Nah, pertahanan di sini cuy ya. Biar ada yang jaga gitu cuy ya. Dan di sini kita bakalan coba untuk ambil aja ini wilayah ini cuy. Dan kita selamatkan langsung aja. Kita gas Q. Wow, kalian bisa lihat aja ini tempatnya beda lagi cuy. Ayo kita let's go. Kita turun di situ cerita. Oke. Jadi wilayah kita sekarang cuy ya, kita bisa tingkatkan aja terlebih dahulu di sini, kita bisa perbaiki aja cuy ya. Dan kita pergi untuk percepatnya seperti aku bilang tadi, kalian bisa percepati aja biar lebih cepat gitu bisa juga. Dan ya di sini wilayah kita ada seperti ini. Oke, dan di sini kita bakal lanjuti aja untuk klaim aja di sini cuy. Dan ya kira-kira gameplay seperti ini kalian bisa langsung coba aja. Nanti kalau misal kalian ada yang nggak tahu, kalian bisa tanya komentar di bawah cuy ya, biar yang lain pada jawab juga. Dan kalau bisa aku jawab, bisa aku bakalan jawab juga cuy gitu cuy. Dan di sini kita bakalan coba untuk melanjuti aja. Aku mau ambil lanjuti aja di sini. Oh, sebelumnya aku bakalan coba ke sini aja dulu cuy. Kita bakalan coba untuk mencari-cari lawan. Dengan kita bakalan cari aja terlebih dahulu. Oke, kita bakalan jalan. Dan di sini kita bisa serang aja. Dan di sini untuk seribuan gitu. Dan kita bakalan pergi langsung aja, let's go. Dan di sini kita bakal niatkan aja dulu cari dan pencarian epic, lanjutkan pencarian harian tersisa satu. Kita bakalan epic aja, kita bakalan cari aja terlebih dahulu. Kita deteksi. Oke, dapat apa kita? Sudah cukup. Oh, masih ada. Kita ambil aja cuy ya. Karena masih ada 4 gitu cuy. Kita ambil aja semuanya, cari lagi, ambil aja semuanya cuy, enggak apa-apa, kita ambil aja semuanya. Oke, nice. Sudah kita dapatkan semuanya dan kita bakalan keluar. Dan kita bakalan, ini kalian bisa habiskan aja, nanti kalian bisa habiskan ini durasi waktu 5 menit lagi cuy ya. Nanti kalian bisa hancurkan, lenyapkan aja ini semua zombie-zombinya. Dan di sini ada misi-misinya, kalian bisa klaim-klaim aja hadiah-hadiahnya. Di sini banyak banget hadiahnya. Oke, dan di sini untuk pengeluaran akunnya, ada yang bertanya sama aku, bang, bagaimana caranya untuk mengganti akun? Kira-kira seperti itu cuy ya. Dan setahu aku ini game kalau misalnya kita langsung keluar, misalnya kita uninstall game ini, kita download lagi, itu otomatis bakal lanjuti dengan akun yang pertama kita sambungkan. Contoh seperti aku Facebook gitu kira-kira cuy ya. Facebook kalau salah kemarin tuh. Dan kalau misalnya itu kalian download Google Play, itu ada yang khusus untuk masukkan game tuh, Google Play ya, Google Play Play Game gitu lah pokoknya. Kalian download dan setelah itu kalian hapus aja akun game yang lama, otomatis kalian bakal sambungkan gitu. Kira-kira seperti itu, kalian coba aja. Kalau nanti kalian nggak bisa, kalian bisa komentar di bawah cuy ya, biar aku jelasin lagi cuy, mana tahu nanti aku tahu gitu cuy ya. Dan kira-kira aku seperti itu cuy. Dan di sini kita bakalan coba aja untuk meningkatkan aja. Di sini 21 menit cuy, lama banget cuy. Dan kalian bisa langsung aja, oke, langsung aja gunakan aja. Kayu ini sangat penting banget ya, jadi kalian bisa mempercepatkan aja gitu cuy. Dan langsung kita cepati. Jadi. Tapi sayang banget sih sebenarnya sih. Kalian bisa cepati aja cuy. Ini banyak banget cuy. Yaudah lah, gak apa, udah cukup ya cuy.
dan untuk instan bisa juga. Dan langsung aja kita di sini bakalan coba untuk menjelajahi lagi, dan kita bakalan intel di sini tempat baru lagi cuy ya. Oke, nah langsung aja kita temukan aja. Oke, dan di sini kita bakalan coba untuk menjelajahi seperti ini. Nanti kita bisa melanjutkan tempat pencarian apa namanya tuh lawan-lawan zombie yang seperti aku lakukan tadi cuy ya. Seperti itu cuy. Dan kita bakalan cari aja terlebih dahulu, dan kita bakalan cari. Dan di sini bisa durasinya lama-lama juga cuy ya. Bisa lama juga untuk durasinya. Langsung aja kita serbuan. Oh, ini lagi jalan cuy, 3 menitan juga cuy. Lama banget. Jadi kalian bisa keluar aja nggak apa-apa, nanti dia bakalan serang sendiri cuy. Ini lama juga sampainya gitu cuy. Nanti kalau misalnya kalian sudah, otomatis kalian bisa melawan seperti mainkan di sini cuy. Nah, di sini intel aja dulu, kita selesaikan aja dulu. Kalau misalnya nanti kalian sudah, otomatis kalian bisa bertempur seperti yang aku lakukan tadi cuy ya. Kalian nanti mainkannya seperti itu juga. Oke guys, sampai di sini aja dulu video game ya, penjelasannya. Kalau misalnya kalian ada yang nggak tahu, nanti kalian bisa komentar aja di bawah. Kalau bisa aku bisa jawab, aku bakalan jawab di next video selanjutnya. Sabar aja dulu, karena aku bakal mainkan step by step dulu biar kalian pada paham seperti apa game ya cuy ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu video game ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.